Aduh, masanya diambil guys. Kita ambil apa ini? Terserah monton aja lah ya. Oke, welcome back guys. Kembali lagi bersama saya, Priyana P Gaming. Seperti biasa, di sini saya masih bermain Magic Chess. Pada kesempatan kali ini, saya masih menggunakan link skill 2 guys. Kita cari combo hero titan lagi. Hahaha. Tadi di awal saya berharap ambilnya si Masa guys, biar dapat Wind Slayer. Tapi udah keduluan sama lawan, jadi kita pasrah sama Muntun guys. Ternyata dikasih si Pance dan terdapat Kimi. Oke, di sini nggak ada Inspire, kita ambil Retri aja guys. Nah, di sini ada dua Valir, ya langsung kita ambil aja guys Valirnya. Jauhnya kita masukkan dulu. Untuk si Valir kita kasih Retri guys. Semoga saja mendapatkan kill yang banyak si Valirnya, biar untuk efek retrinya cepat aktif ini. Oh, Kiminya lawan Karina dalam ring. Ini yang jadi hypernya si Maris guys, udah bintang 2. Yo, Valir, jebret, satu hero, mantap. Tambah satu lagi, aduh, kena si Panja guys kayaknya. Aduh, duh, gak kuat guys Valirnya ternyata. Nah, mantap sekali guys. Kimi, Layla, Frankie, dan Chow. Tampil siapa dulu ini guys senanya. Sepertinya kita ambil Layla dulu aja guys. Kita masukkan Layla. Untuk Chow-nya nanti kita jual guys kalau di sini kalah. Tapi kalau ya tetap kita jual ya guys ya, untuk mengamankan poin interest di 10 gold. Kiminya lawan si Yin. Ini waduh duh. Masih belum cukup kuat guys untuk Kiminya. Kita berharap pada si Valir aja. Aduh, Valirnya kena stun. Jebret, meninggal dulu Yin. Aduh, Yinnya yang dalam ring menang guys. Ya udah, sepertinya kita kalah lagi di sini. Oh iya guys, untuk sekedar info, Wind Slayer di buff guys. Untuk penambahan damage-nya tambah sakit ini nanti. Di sini kita ambil ini dulu, jauhnya gak usah. Dan di sini tidak dikasih apa-apa guys ya. Aduh, muntun. Kita lanjut lagi aja guys. Sini lawan Tar skill 1. Kimi lawan Kimi di dalam ring. Ini menang siapa guys Kiminya guys? Harusnya sama ini. Aduh. Menang Kimi kita guys. Oke, mantap. Di sini langsung meninggal. Oke. Tinggal lawan Layla. Laylanya ikut meninggal guys. 14 gold. Sini kita langsung up level commander aja guys, biar nanti untuk round selanjutnya hero-heronya biar cepat keluar guys. Oke, kita masih di posisi ketiga ternyata guys. Ada kristal gunner ini, nggak ada yang ngambil, langsung kita ambil aja guys. Kalau ada Eva 3 itu enak, pasti nggak ngambil kristal guys. Nah, mantap guys, ada Layla 19 gold. Sini masih bisa masukkan satu hero lagi, Frankie aja guys ya. Lainnya kita kasih ini dulu, retrinya udah aktif guys. Dan untuk si Valirnya kita kasih biji ini ada Valir lagi, kita ambil nanti aja guys ya. Lawan link skill 2 juga guys, Karina Titan. Ini yang di dalam ring sini si Kagura guys. Harusnya menang Kimi kita. Nah, oke, mantap Kimi sama Valir. Oke, mantap guys, tinggal Karina. Karinanya nggak kuat guys. 20 gold, poin interest kita aman. Di sini langsung kita ambil si Valirnya. Nah, oke guys, ada Frankie lagi. Ini Jawhead juga ambil. Nah, ini guys, masanya masuk guys, sama si Jawhead aja. Nah, ini biar Bristolnya aktif. Untuk combo kita nanti guys, kalau kita agak Gunner Weapon Master, kita ke Gunner Bristol guys. Yang penting ini 3 Wind Slayer-nya udah aktif duluan, itu udah enak guys. Kalau bisa 6 ya tambah bagus lagi. Valir lawan Freya sama Frankie. Aduh, duh. Kiminya ketarik. Oke, mantap. Masih bisa menang guys. Ini Laylanya pakai Berserker. Ayo Valir, one hit. Aduh, kurang one hit saja guys. Ternyata masih belum cukup kuat. Wih, mantap sekali Kimi bintang 2 guys. Ini ada Masa, nggak ada apa-apa. Ini Frankie-nya aja guys yang masuk guys. Siapa tahu untuk pemilihan star core-nya nanti itu larinya ke
Weapon Master, Gunner, sama kalau enggak Wimslayer, guys. Kita lihat aja nanti dapatnya yang bagus efeknya apa. Untuk itemnya di sini kita ambil Berserker Fury, kalau enggak ya ini Guardian Helmet, guys. Kita tunggu dapat Starcore-nya apa. Nah, Weapon Master-nya enggak ada, malah Saber. Adanya Gunner sama Wrestle. Untuk Gunner-nya untuk dapat shield, guys. Kita ambil Gunner-nya aja kalau gitu. Dan untuk itemnya ini kita ambil apa, guys, ya? Berserker apa Guardian Helmet ya? Kita ambil Berserker-nya aja, guys. Oke, kita taruh di Kimi. Langsung kita up level Commander dulu, guys. Dan di sini kita masukkan Jawhead dulu. Ini Kimi ambil, Mia ambil, ada Roger, guys. Dan ini masa lagi ambil. Oke. Sini untuk Gunner-nya udah 4. Kurang 2 lagi, guys. Efek Starcore-nya bisa langsung aktif nanti. Wah. Kimi-nya lawan Layla, guys. Tapi Layla-nya enggak kuat, langsung meninggal, guys. Oke, kita hajar semuanya. Nah, mantap, 20 gold, poin interestnya aman. Sini kita ambil Panca sama Valir. Oke, dapat Valir lagi, guys. Troll lagi, ada Valir lagi. Oke, 22 gold, tahan dulu aja, guys. Kita tabung dulu goldnya. Untuk combo kita sebenarnya udah cukup kuat ini. Hyper kita Kimi udah bintang 2, udah lumayan. Ini tapi ada Link, guys, di sini. Aduh. Ayo Kiminya. Oke, mantap. Valir. Valirnya agak mau. Nah, itu loh Valir dulu. Nah. Spread. Nah, oke, guys. Meninggoy. Oke, di sini adanya badang. 34 ini kita roll aja lah. Ada Jawhead sama ini ada Aldous, guys. Berarti ini Valirnya kita kumpulin di sini dulu, Rogernya kita jual. Kita ambil siapa, guys? Aldousnya aja ya, Aldous aja lah. Kita ini nggak bisa, kita masukkan Aldous, guys, biar aktif Iblis Bondisnya dulu. Sementara kita cari cuan dulu, guys, dari Aldous sama ini Frankie. Waduh, kayaknya bintang 3. Nggak meninggal, guys. Kimi, oke, Kiminya sakit, guys. Kiminya sakit sekali. Ayo Akai tembus. Nah, mantap. Ini Zilongnya diajar terakhir, guys, ternyata. Oke, masih menang satu commander, balik ke lobby atau menyerah itu, guys, ya. Masuk fight ball kedua, guys. Kita di posisi 2 terakhir. Ada 2 kristal Gunner, guys. Dan ada kristal Wrestle. Wrestle-nya udah diambil. Yuk, Gunner. Oke, guys, dapat Gunner lagi. Nah, ada Aldous, Yin, Chow. Wah, ini kayaknya malah ke Wrestle, guys. Untuk Weapon Master-nya nggak jadi nih nanti. Oke, sementara kita up level Commander dulu. Masukkan si ini Panca. Aldous-nya ambil. Kita, ada Frankie. Tapi gold-nya udah habis, guys. Gunner-nya masih kurang 1 biji lagi. Berarti kita tinggal nyari si Cloud aja. Waduh, Karinanya masuk dalam ring, guys. Ini pakai efek Starcore Thunder, gak bisa gerak, guys. Si Kimi kita langsung otomatis meninggal. Itu matisnya juga udah bintang 3. Bahkan efek Starcore Thunder, guys, untuk Karinanya auto gak bisa gerak hero-hero kita, guys. Di sini nggak ada apa-apa. 25 gold. Kita butuh cloud, guys, biar aktifkan Starcore-nya. Tapi untuk sementara ini taruh sini dulu aja si Frankie-nya. Di sini nggak usah roll, kita tabung dulu aja, guys. Lanjut, guys, lawan Link skill 2 juga. Waduh, Karinanya ini pakai kursi helmet, guys. Aduh, tetap gak kuat si Kiminya, guys, soalnya sana pakai Winter juga. Winternya aktif, Kiminya yang meninggal. Soalnya Kiminya nggak punya tambahan life steal, guys. Weapon Master-nya nggak aktif di kita. Di sini ada si Freya. Kita ambil Freya-nya dulu, guys, coba. Aduh, nggak ada apa-apa. Coba roll dan adanya Xbox. Coba roll lagi aja lah. Nah, oke, Kimi ada Frankie lagi, tapi kita masukkan Freya-nya dulu, guys. Frankie-nya kita ganti sama si Kimi.
Kalau kayak gini untuk star core-nya saya berharap dapatnya Wimslayer guys, dan kristalnya juga Wimslayer itu malah tambah bagus ini. Yuk dapatnya Winter sama ini. Aduh, Elementalis Kadi ya. Ini kita ambil apa guys? Frankie-nya dulu aja guys ya, yang diambil. Oh, sini adanya Eblis Bontis guys. Natur sama Cyber gak masuk, tetap ambil Eblis Bontisnya ini. Kita lihat dulu guys ya, di sini dapatnya nggak ada apa-apapun, ada masa, ada link. Sini Eblis Bontisnya kita ambil, ambil mirror ini Winter apa Rose Gold ya? Winter Rose Gold, kita ambil Rose Goldnya aja lah. Kita taruh di Kimi guys, biar tambah sakit damage Kiminya. Sini kita jual si Valir dulu guys, biar si Franky-nya masuk. Untuk masa sama linknya kita ambil nanti saja akhir round. Untuk efek star core-nya tetap kayaknya di Kimi aja guys, soalnya sebentar lagi udah bintang 3 itu si Kimi, tinggal 3 biji lagi. Oke lanjut, lawannya bus 3 Karina Astro sama itu siapa dibuatkan? Oh Natalia guys, Natalianya sakit guys, bahaya ini. Nah mantap guys, Karinanya meninggal. Natalianya juga tinggal Hanzo, Hanzonya meninggal. Ini siapa ini? Iritel mau ngapain? Oke di sini kita ambil si Linknya aja, masanya nggak usah. Freya dan ada Layla. 49 card langsung up level commander, masukkan ini Panjo, ini ambil dulu, roll lagi, ada Esme nggak usah. Nah itu guys, cloudnya muncul di sini. Kita jual siapa ini? Valir dulu aja lah, ambil ini, cloudnya masuk. Sekarang udah 6 gunner guys. Untuk posisinya Kimi ditinggal sendirian di dalam ring duel, biar mendapatkan shield dari efek star core. Ini star core Eblis Bontisnya tetap kita pasang di cloud guys. Oke lanjut, lawan bus 3 lagi. Ini yang tadi guys, Natalia, tapi Natalianya nggak Astro, nggak masalah guys. Kimi kita full shield guys, full darah putih. Jepret, nah oke meninggal. Tinggal Natalia, Natalianya pun ikut meninggal guys. Lumayan dapat 2 win streak, kita masih punya poin 33. Sini ambil Kiminya aja. Guys, Frankie lagi, ada Freya. Freya-nya tapi goldnya udah agak cukup guys. Ini Kiminya masih kurang 1 biji guys. Kalau dapat 1 lagi langsung kita pasangkan mirror. Nanti langsung jadi Hyper Kimi mode Titan guys. Kayaknya kita ambil dulu, lanjut lawan Ria AKB bintang 3, Mia bintang 3. Ini silongnya masuk, langsung meninggal guys, otomatis itu. Oke, Kiminya full set, linknya loncat. Ini one-one-nya yang bahaya. One hit. Aduh, jangan terbang. Jeder. Nah, untung saja kita nggak meninggal guys, kena ulti si one-one Kiminya tadi. Lanjut fight ball ketiga, ada kristal Brestel. Ini ada si Albertnya udah diambil, slotnya 2 juga pasti diambil guys. Sini linknya diambil, kita dikasih Brestelnya, lumayan guys. Nah akhirnya Aldous bintang 2, masih 40 gold guys, kita ambil nanti ini. Brestelnya kita taruh di sini aja, si Cloud ke badangnya kita ambil, kita masukkan badang dulu guys biar aktif 4 Brestel dulu ini. Dan untuk Aldousnya kita kasih kristal Gunner guys. Sini masih 36 gold, kita coba roll, ada Aldous, ada Freya. Kita tetap ambil nanti guys di akhir round. Oke lanjut lawan bus 3, ini linknya di sini guys, pakai hukuman otomatis langsung ulti. Tapi cloud kita guys kasih stun manja dulu. Mantap, linknya sana meninggal guys, 42 gold, habis ini bisa up commander ini. Tapi sebelumnya kita ambil ini guys, Aldous sama si Freya, dan ada cloud badang. 52 gold, tahapkan langsung aja lah, kita masukkan si ini Panda. Ini Aldousnya masuk, lain-lainnya kita jual guys, kita ambil si Freya.
Untuk sisa hero nya kita lihat dulu guys, dapat tambahan gold enggak di sini nanti. Untuk si Freya nya guys, kita berharapnya cepat-cepat keluar itu si Bane biar aktif Northern Veil nya nanti. Lord nya guys, Lord nya di tengah-tengah. Aduh, itu siapa itu? Melisanya full darah putih guys, harus dilawan sama si Kimi nih Melisanya. Ayo Kimi, jebret mereka dulu. Nah oke, mantap. Melisa Kimi, Melisa versus Kimi guys, tapi masih menang Kimi kita, hahaha. Oke, di sini langsung kita ambil klot sama badang. Udah klot lagi, badang lagi guys, 18 gold. Sepertinya Freya-nya nggak jadi guys, kita jual saja. Kita masukkan ini dulu, masih 24 gold. Ambil klotnya dulu guys, untuk badangnya kita ambil nanti akhir round saja. Ya, semoga saja di sini kita dapat kristal Brim Slayer guys. Kita lihat guys, dapatnya apa di sini. Brim Slayer boleh, Rattle juga boleh guys. Dapatnya Astro. Ini kita badangnya ambil guys. Oke, ada ini Astro Mirror. Kita ambil Astronya saja guys ya. Dan di sini dominan aja guys. Oke, kita ambil ini. Link ambil, coba roll, ada link lagi guys. Oke, ini kayaknya link-linknya mau muncul. Ini jual dulu Freya. Ada panca, ambil panca lagi. Ada Frankie, Frankie-nya nggak bisa guys. Linknya kita kasih item ini Domi, sama kita kasih kristal Gunner guys. Kalian sama Astronya aja lah, walaupun Astronya agak aktif. Aduh, ini bintang 3 semua. Kagur aja ini guys, yang bayar sakit ya, yang di dalam ring siapa itu bintang 3. Hayabusa, Hayabusanya agak kuat guys. Oke, langsung meninggal. Yuk Karinanya meninggal. Ini ngapain si Heldroot. Oke, kita kirim ke lobby dulu guys. Sepertinya untuk si Frank kita tetap kita ambil aja lah. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Link lagi. Oke, roll lagi, nggak ada. Martis nggak usah, nggak ada. Aldous badang nggak usah. Roll lagi, kita butuh Kimi satu biji guys. Kenapa nggak dikasih Kiminya? Pancenya kita jual dulu aja lah. Kita ambil Franky, roll lagi Kimi. Yo Kimi. Nggak ada guys Kiminya. Combo kita nanggung sekali. Di sini Kiminya ngelawan si Karina guys, bintang 2. Hyper Karina. Ayo tembus dulu. Link loncat. Oke mantap. Tapi Kiminya nggak kuat guys ngelawan si Karina. Ayo. Aduh, tinggal si link-linknya. Dimakan si Hanzo, tapi sempat loncat duluan guys. Aduh, kena si Karina, ya udah. Wassalam guys. Aduh, tinggal 19 poin aja. Frankie lagi, oke. Cloud lagi. Nah, tapi goldnya udah habis guys. Ini punya 2 cloud. Ini Aldousnya kita jual aja lah. Ada ini nggak usah, ada Aldousnya muncul lagi. Sini Kiminya nggak mau muncul guys. Nih Frankie-nya sekalian aja. Kimi, kemana kamu Kimi? Kurang satu biji kok nggak mau muncul. Wah, Hyper Mino jebret. Tapi nggak gitu sakit guys. Masih buat link jebret. Nah oke mantap, mani guys. Nah taliannya oke, meninggal tinggal minum langsung ikut meninggal guys. 10 gold poin interest aman, bisa buat tambahan ngerol guys untuk round selanjutnya. Wah ada slot, ada ini Wim Slayer slot dapat slot. Oke guys, Wim Slayernya nggak ada yang ngambil. Wah linknya muncul guys, dan ada ini slot. Kita ambil mino dulu guys, minonya masuk biar aktif Astro. Ini untuk coba roll lagi. Nah oke guys, Kimi ada link. Ini jual dulu, linknya ambil, coba roll lagi. Ada Kimi lagi guys. Ini kita jual si Cloud-nya aja lah. Ambil Kiminya dulu, roll lagi. Ayo link.
Aduh, tapi golnya udah gak cukup, guys. Ya udah, gak apa-apa lah. Ini untuk Kiminya kita kasih apa, guys? Kristal Astro. Astro ganti ini aja. Nah, kita kasih Astro aja, guys. Oke, Kimi Astro mode Titan, guys. Langsung nih, guys. Besar sekali si Kimi, guys. Kiminya gede sekali. Minum, guys. Oke, mantap. Dimakan siapa tuh yang dimakan? Tapi gak masalah, guys. Kiminya full darah hitam, malah hitam mata putih itu. Wih, langsung double kill, guys. Mantap. Kimi Titan mode biji Astro, tapi kombonya ya gak apa-apa, guys, ya. Walaupun gak sempurna, tapi tetap Kimi Titan. Oke, guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten berikutnya.